Iya, oke, teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi. Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih. Oke, untuk spiral abyss 4.1, tentunya aja buat kalian pasti sudah menyelesaikan spiral abyss tersebut. Dan kalian tahu nggak sih karakter apa yang sering banget digunakan di spiral abyss 4.1 ini? Nah, yang nomor 1 ini yang bikin mungkin kalian bakalan terkejut, teman-teman. So, seperti apa? Mari simak baik-baik ya. Hai, lagi nyari tempat top up murah dan terpercaya? Iya, dimabarin aja. Di sini sudah ada Genshin dan Honkai Star Rail. Nah, untuk Honkai Star Rail ini sendiri ada yang versi B. Nah, kalau untuk yang versi B ini adalah versi yang tercepat. Top up kalian langsung masuk dalam hitungan detik. So, di sini Bang Wizi akan coba Honkai Star Rail yang versi B-nya. Di sini kamu tinggal klik aja, lalu isi UAD player kamu, lalu server kamu kalian isi, lalu kamu pilih mau top up yang berapa. Setelah itu kalian pilih pembayarannya, bisa transfer bank, e-wallet maupun balance atau saldo. Jangan lupa kalian masukkan kode promoku agar mendapatkan potongan harga. Setelah sukses kalian tinggal klik order now dan klik order now. Tunggu hingga prosesnya selesai dan top up kalian langsung masuk. Begitu juga dengan Genshin Impact, kalian isi aja stepnya sama seperti Honkai Star Rail, lalu masukkan kode promoku, tunggu prosesnya hingga selesai, dan top upmu langsung masuk. So, data ini ku temukan dari Reddit, teman-teman. Jadi ada beberapa orang yang nge-share mengenai karakter Yuset Red on di floor 12, teman-teman. Oke, pertama-tama kita mulai dari 5 star karakter ownership rate ya, teman-teman. Di sini yang paling banyak itu Kazuha, Nahida, dan Zhongli di urutan 3 besar ini. Ya, memang kalau kita lihat perhatikan baik-baik ya, kayaknya hampir rata-rata semua traveler punya karakter ini ya. Coba deh kalian cek akun kalian deh, punya nggak nih 3 karakter ini? Gua jamin kalian pasti punya salah satunya ya. Dan untuk selanjutnya seperti Yelan, terus sisanya ya Red Off, teman-teman ya. Ini di look, Catching, Kiki, Mona, Jin, ini semua Red Off ya, penghuni Red Off. Oke, Raiden Shogun di urutan 10 ya, buset, jauh juga. Rata-rata memang orang kayaknya nunggu riran atau gimana, nggak ngerti juga ya guys ya. Oke, urutan ke-11 ada New Villet, teman-teman. Wow, ini kenapa ya, kok New Villet di urutan 11 loh? Padahal kan digadang-gadang dia adalah karakter yang paling wow banget gitu kan, dari segala spek dan kitnya gitu loh. Tapi jangan salah, teman-teman, walaupun New Villet ini ya urutan 11 dalam 5 star character ownerships, tapi ketika dia dipakai di Spiral Abyss, dia sangat berguna banget. Dan ini merupakan data karakter usage yang dimana digunakan di floor 12, teman-teman, Spiral Abyss. Di sini New Villet 83%, urutan pertama guys untuk Spiral Abyss kali ini. Lanjut Nahida dan Kazuha, ya ini mah selalu ya mendominasi di setiap Spiral Abyss gitu loh. Dan sisanya seperti Zhongli, Alhaitam, Yelan, ya tim Hyperbloom ini sih kebanyakan ya. Dan Raja Spiral di sini guys ya, si Tatang, Raiden dan sebagainya ada di urutan bawah lagi. Dan di bawahnya lagi ada Wawan, Mona, Ayato, dan bawah-bawahnya lagi ya kamu bisa lihat ya, 0,1% Razor, Xinyan dan sebagainya, Freminet, Ember dan Alloy ya. Oke, mungkin teman-teman ya sebagian ada yang nggak punya Alloy kali ya, karena ini emang limited. Oke, kalau hal ini mah ya udah biasa lah ya guys ya. Nah, di sini ada yang lebih parah lagi, teman-teman, yaitu adalah popular team yang sering digunakan di Spiral Abyss 12. Kalian nyangka nggak? Nah, urutan pertama itu ya dan urutan kedua ini ya standar lah, atas Hyperbloom ada Haitam, Nahida, Xingqiu dan Cookie. Ya ini udah dari zamannya macan-macan atau binatang-binatang di Spiral Abyss ya, Hyperbloom selalu dinantikan gitu, selalu dipakai. Yang kedua yaitu Team Freeze ya, Ayaka, Kazuha, si Kokomi dan si Senhei. Dan ini juga timnya udah sering banget kita pakai ketika melawan binatang-binatang saat dulu di Sumeru ya. Nah, yang ketiga ini yang beda, guys. Loh, kok sendiri, Bang? Nah, itu dia, bro. Kok bisa dia sendiri, ya? Gua juga bingung, anjay. Loh, kok si New Villet sendirian? Nggak ada temennya ini, guys. Wadidaw. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, Will Hesley mana, Bang? Atau si Wiro itu mana, Bang? Ah, Wiro masih belum masuk data ya, guys, ya. Karena kan Wiro itu di banner kedua atau phase kedua. Dan ini diambilnya dari banner pertama atau phase pertama, ya. Jadi mungkin nanti next ya, setelah Wiro selesai, bannernya baru muncul datanya. Kita lihat, guys, apakah Wiro ini bisa menyaingi New Villet atau tidak, ya. Sedangkan New Villet ini merupakan tim populer
yang untuk Spiral Abyss. Tapi kalau kita lihat kayak begini, apakah masih bisa disebut tim? Ya gimana ya, dia aja sendiri kayak Spiral Abyss gitu ya. Tim dari mana gitu kan? Ya oke okay lah ya. Kenapa sih Nivellet ini bisa solo gitu kan ya? Oke, di sini Bang Wizi sudah nyoba ya. Mungkin teman-teman juga udah ada yang lihat mengenai solo Spiral Abyss-nya si Nivellet. Jujur untuk kitnya ini memang hampir sempurna dan memang ini enak banget untuk karakter 5 star ya. Ya kita tahu kan di Fontaine ini rata-rata berhubungan dengan HP atau healing lah ya. Tentu aja karakter-karakter yang rilis pun ya pasti bisa self healing gitu loh. Mandiri sendiri gitu kan. Ya sesuai dengan regionnya yaitu air atau fountain. Nah untuk Nivellet ini kasusnya sangat-sangat luar biasa banget guys. Dia self healingnya juga enak ya. Mekanismenya gampang. Udah gitu damage-nya juga konstan gitu loh guys ya. Kalian cuma nembak-nembak aja, melakukan charge attack, udah selesai, musuh pun mati teman-teman. Mungkin ya memang untuk Spiral Abyss kali ini ya sedikit gampang, berbeda dengan Spiral Abyss yang dulu yang banyak kebun binatang. Nah itu mungkin agak susah untuk di Nivellet ya. So mungkin juga nanti kedepannya untuk karakter-karakter Fontaine yang dirilis ya mungkin saja bisa mandiri sendiri juga gitu loh guys. Ada mekanisme-mekanisme self healing ataupun yang lifesteal. Mungkin seperti itu teman-teman. Ya pokoknya berhubungan dengan healing ataupun HP ya kalau untuk Fontaine. Nah gue bingungnya nanti untuk Nathan nih guys. Nathan kan ibarat kata Pyro ya. Pyro itu lebih ke damage gitu ya. Apa iya untuk Nathan nanti mekanismenya, kitnya itu spesial untuk penambahan buff attack. Wah gila sih. Terus Nesnaya mungkin crit ya. Ya mungkin aja crit gitu guys ya. Lebih ke mekanisme buff crit 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 crit. Wah gila juga ya. Jadi memang ini sesuai dengan resonance, sesuai dengan regionnya, dan sesuai dengan elemennya teman-teman ya. Ini sangat detail banget sih menurut gue. Nah gue bingungnya nanti pas Furina nih. Kita akan lihat guys, si Furina bakalan sebagus apa. Yang notabene dia merupakan Archon Hydro. Ini menarik ya. Oke, gimana menurut kalian guys? Apakah data-data ini relatable sama kalian? Apakah kalian juga sering melakukan solo Nivellet? Atau mungkin kalian suka make tim Hyperbloom? Dan mungkin juga kalian juga sering make Kazuha. Coba deh nanti komen di bawah ya. Oke, itu aja untuk videoku kali ini. Buat kalian selamat beraktivitas dan jangan lupa ngopi hari ini. Bye-bye. Yeah!